Halo semua para penonton setia video Kalimayan Sempur Channel. Berjumpa lagi dengan saya di Kalimayan Sempur Channel. Ya, saat ini saya baru saja kedatangan paket gitu ya. Nah, ini paket ya, belanjaan batu bacan saya gitu ya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan videonya nih, buat yang baru menonton video Kalimayan Sempur Channel, jangan lupa ya dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komennya di setiap video Kalimayan Sempur Channel yang Anda sukai. Ya, jadi langsung saja ya videonya akan saya lanjutkan gitu ya. Ya, jadi saya kalau belanja batu bacan gitu ya, nah, saya belinya melalui transfer gitu ya, karena di sana ada teman lah gitu ya. Nah, jadi saya kalau membeli, saya transfer. Nah, nanti setelah transfer dikirimkan melalui paket ya ke Jakarta gitu, karena saya posisinya di Jakarta ya. Ya, jadi di sini kita sudah bisa lihat ya paketnya ya. Nah, ini mau saya unboxing gitu ya, saya tunjukkan gitu ya kepada para penonton ya setia di video Kalimayan Sempur Channel. Sekalian juga ya, saya juga kan ini buat jualan batu ya, siapa tahu aja nanti ada yang tertarik gitu ya, ingin membeli batu bacan yang saya baru beli gitu ya. Nah, jadi langsung saja ya, akan saya buka paketnya gitu ya. Ya, saya sedang mencari gunting dulu nih sebentar, tadi gimana ya. Oh, ini nih keselip ini ya. Ah, ini nih gunting ya. Nah, karena ini kan harus digunting ya, kalau pakai tangan ini nggak bisa, karena ini dilakban gitu ya kan. Nah, tangan saya kan juga nggak tajam, kalau nggak pakai gunting ini nggak bisa gitu, jadi harus digunting ya. Ini paketnya gede ya. Nah, tapi batunya sebenarnya sih nggak banyak, saya belanjanya berapa on gitu ya, ada bahan beberapa on lah, 3 on lebih gitu ya bahannya ya. Nah, sama ada yang neck ring gitu ya, neck ring ada kecil-kecil tuh, cincin batu bacan gitu ya. Nah, sekalian aja nih mau saya tunjukkan gitu ya, ini belanjaan saya yang bahannya batu bacan Doko Majiko coklat gitu ya, atau bacok gitu ya. Nah, coklatos gitu ya, coklat gitu ya kan. Ya, sebentar saya mau buka dari arah mana ya. Oh, dari sini aja nih kayaknya agak-agak gampang nih. Kalau dari pinggir sini tebal ini, keras. Sini aja kayaknya agak-agak gampang nih ya. Iya, ini harus dirobek dulu sedikit baru nanti digunting. Ya, guntingnya agak kecil ini, jadi gimana ya, atau dari sini kali ya, gini ya. Nah, begini saya buka dulu sedikit, lalu saya gunting gini aja ya. Kalau untuk yang bahannya nih, waktu dikirim videonya bagus gitu ya, bahan Doko Majiko coklatnya gitu ya. Nah, kayak gini nih tuh isi dalamannya tuh ya. Sebenarnya sih stok batu bacan saya masih banyak, tapi saya ya harus belanja terus, karena kan saya ya buat jualan gitu ya, biar ada pilihan terus gitu ya. Nah, biar ada barang baru lah istilahnya, seperti itu ya. Ya, jadi di dalamnya seperti ini, dibungkus-bungkusin gini, terpisah-pisah ya. Ya, kayak gini nih tuh ya. Ya, nanti kita lihat aja seperti apa ya. Kalau saya kan sudah tahu gitu ya, karena waktu sebelum saya beli kan dikirim video gitu, jadi saya sudah melihat itunya, apa namanya, contoh videonya ya. Ya, nanti kita lihat aja ya. Ya, kemungkinan ini yang bahan ini ya. Nah, tuh. Nah, ini nih, jadi ini paketnya sudah kosong tuh ya, tuh. Nah, dalamannya begini tuh. Jadi ini langsung saja ya, mau saya buka gitu ya. Yang pertama saya akan membuka yang mana dulu ya? Ah, yang di sini dulu nih. Yang di sini dulu, dimulai dari sini aja ya. Ini sepertinya sih cincin ini. Kalau yang bahan ini nih, karena kita sudah bisa lihat ya seperti ini ya, bahan ini ya. Ya, nanti kita lihat sama-sama ya. Ini saya gunting dulu begini. Oh, ini taruh plastik ya. Buat yang baru menonton video Kalimayan Sempur Channel ya, jangan lupa dukung selalu dengan klik jempol like dan subscribe nya ya. Nah, dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komen ya di setiap video Kalimayan Sempur Channel yang Anda sukai.
ya kayak gini ya, tuh ini satu sudah terbuka. Nah ini mau saya singkirkan dulu nih, ini saya buka-bukain aja dulu semua ya. Yang ini juga ada sih bahan kotakan gitu ya, beberapa biji gitu yang saya beli ya. Selain yang neck ring ada 3. Ya ini saya tarik aja begini, tapi sempit sini ya. Sebentar. Ya saya juga kan sebenarnya jual batu bacan atau batu akik juga jual, kalimaya gitu ya. Biar lebih komplit aja, jadi saya tambah-tambah terus. Biar banyak pilihan ya di Kalimaya Sempur Channel ya. Rencananya sih akan terus ditambahkan jenis-jenis batu lain gitu ya, untuk supaya lebih komplit lah istilahnya di Kalimaya Sempur Channel gitu ya. Saat ini sedang fokus dulu nih batu bacan ya. Kalau kalimaya ada gitu ya, ada stok kita juga banyak, tapi kan memvideokannya tidak bisa langsung semuanya gitu ya, sedikit-sedikit gitu ya. Tapi setiap hari Kalimaya Sempur Channel tuh upload video-video terbaru ya. Makanya nih untuk para penghobi batu gitu ya, batu bacan atau batu kalimaya atau apa namanya batu akik gitu ya, itu di subscribe aja. Jadi setiap nanti kalau ada Kalimaya Sempur Channel ada upload, ini upload video terbaru saya, jadi bisa memberitahukan juga nih kepada subscriber gitu ya. Karena kan kalau sudah subscribe tuh ada notifikasi gitu ya. Yang ini dulu lah saya buka ya. Tadi saya mau buka yang ini. Yang ini dulu nih saya bukain nih. Kayak apa sih dalamnya? Packingannya rapi nih ya. Ini nih. Tuh cincinnya ya. Satu sudah terbuka ya. Wah ini giwang ini ya. Tuh. Batu bacan doku majiku. Giwang ini. Tuh. Ajib ya. Ya ini satu sudah terbuka ya. Ini kan tisu ya. Ini mau saya singkirkan dulu sampah-sampahnya. Kalau ini nanti buat tempat ini, saya penting ini. Ya ini ya. Ya jadi di subscribe ya Kalimaya Sempur Channel ya. Ya ini bukanya agak-agak susah gitu ya. Plastiknya ini agak tebal. Namanya plastik klip ini. Ya memang kalau pemain batu ya begini plastiknya yang bagus nih. Jadi aman dia kan kalau tergesek-gesek juga ya. Kalau seumpama dalam pengiriman ataupun dalam penyimpanan gitu ya. Nah ini neck ring nih. Tuh. Nah ini nih tuh. Nah ini juga batu bacan doku majiku ya. Tuh giwang ya. Ajib ya. Ajib banget gitu ya. Ini saya keluarkan aja dulu ya. Jadi ada 2 batu bacan doku majiku dan 1 batu bacan doku pido yang neck ring gitu maksudnya. Kalau yang bahan ada itu, yang kotakan ada, sama yang apa namanya yang sudah dipotong juga bahan gitu ya. Ini agak keras ini, agak susah saya membukanya. Tuh kesulitan ini, kok bisa keras begini ya. Itu bukan. Ini sepertinya neck ring juga nih. Nah ini nih, tuh. Nah ini ya, tuh. Ini batu bacan doku pido nih ya, tuh. Giwang-giwang semua, tuh ya. Ngair ya, tuh. Ajib ya. Ajib kan? Ajib banget kalau menurut saya. Giwang ya, tuh. Tuh ya. Ya jadi ini sudah terbuka. Sekarang saya mau menunjukkan ini bahannya. Ini di lakban ini. Ini bahannya saya beli cukup mahal nih ya.
Lalu ini bahan coklatnya, bacan coklat. Ajib ini, coklat. Kayak gini. Nah ini ya, tuh sudah terbuka tuh ya. Nah ini nih, tuh. Nah ini nih. Nah ya tuh. Ini bukan hitam ya, ini coklat gitu ya. Ini saya taruh dulu nih sini. Jadi ini bukan hitam, coklat. Oh, ini yang bahannya sini. Yang kotak-kotakannya dicampurin sini. Nah ini yang kotakan. Campurin di sini. Saya pikir tadi di kardus itu. Nah ini begini nih. Oh. Nah ini bahannya. Ya ini ya sudah terbuka ya. Sebentar, ini nanti akan saya posisikan dulu nih supaya rapi gitu ya terlihatnya ya. Ya kayak gini. Begini ya. Nah ini mau dikeluarin juga. Keras nih. Apa namanya plastiknya. Kalau ini yang kotakan gitu ya. Nah kayak gini. Ya, jadi langsung saja akan saya tunjukkan gitu ya. Saya sedang ini apa memposisikan kamera gitu ya supaya yang nontonnya pun enak gitu ya. Kalau pas gitu ya kan antara gambar dan ininya batunya gitu ya. Video-video gambarnya gitu maksudnya ya. Iya saya rasa ini sudah cukupnya ya. Ya jadi seperti ini ya. Ini mau saya coba center gitu ya. Ini bukan hitam gitu ya, ini coklat gitu ya tuh. Ini yang dinamakan batu bacan coklat. Kopiko lah istilahnya seperti itu ya. Ini coklat ya, ini bukan hitam, ini coklat. Ini kopiko ini ya. Jadi kalau ada yang sebut ini bacan coklat super ini ya. Ini kopiko. Jadi kayak gini nih tuh ya. Tuh ya, tuh. Ya. Senternya kurang terang nih, kecil nih senter ya. Tuh, ini coklat ya. Tuh, ini bukan hitam, tapi coklat. Tuh ya, tuh, tuh, tuh ya, senterannya masuk ya. Tuh. Sebentar, saya mau matikan lampu bleed. Karena kalau keterangan dia agak ini. Nah, tuh ya, coklat ya. Ini coklatnya tuh ya tuh tuh ya tuh ya. Ini bukan hitam ini coklat coklatos tuh ya tuh tuh ya tuh tuh. Ini akan saya zoom sedikit nih supaya enak menontonnya ya. Ini senternya ini baterainya kurang. Ini kurang baru. Ini kan sudah pernah dipakai baterainya tuh. Coklat ini ya tuh ya. Ajib ya. Ini batu bacan kopiko gitu ya. Tuh. Ya. Ajib ya. Coklatnya ya. Tuh. Ya. Tuh. Ajib ini kalau yang paham ya tentang batu ini ya. Tentu bisa mengerti gitu ya. Nah, ini nih. Tuh ya, tuh. Nah tuh ya, ini coklat ini,
Tuh ya, tuh ya. Ini bukan sembarang hitam ini ya, ini coklat. Tapi terlihat seperti hitam gitu ya. Tuh. Nah, kayak gini nih. Ini sebentar saya zoom dulu ya. Ya ini ya, tuh. Ya ini saya ganti senter dulu ya. Ini agak ini kurang terang. Nah, kalau ini agak terang nih, tuh. Tuh ya, tuh. Coklat ya. Tuh ya. Nah, tuh. Tuh ya, coklat ya. Tadi senternya nggak terang, jadi kayak redup-redup. Tuh ya. Sebentar, saya matikan ini lampu bliknya. Tuh ya, coklat ya, tuh. Tuh ya, tuh. Tuh. Coklat ini ajib ini ya. Ini buat wacan doku majiku coklat ya. Kopiku gitu ya. Nah, kalau yang paham nih ya, tentu bisa menilai ini ya. Ini batu mahal gitu ya. Nah, ini saya ulang kembali nih ya. Tuh. Tuh ya, tuh. Coklat ya. Tuh ya, tuh. Ya memang begini. Tuh, coklat ya. Ajib ini. Tuh, jadi penampakannya seperti ini nih. Ini saya ambil dulu ya. Nanti akan saya videokan yang naik ring itu ya. Nah, jadi kayak gini nih contoh bahannya. Nah, kayak gini nih. Ini batu bacan ya. Nah, coklat super ini ya. Nah, kayak gini nih. Yang paham tentang batu ini tentu sudah bisa ngerti gitu ya. Nah, ini batu bacan coklat nih. Kopiko ya. Nah, banyak orang sebut ini kopiko gitu ya. Nah, kayak gini nih. Tuh ya. Ajib ini. Tuh ya. Ini kalau untuk beratnya nih akan saya coba timbang ya sebentar, di sini ada timbangan gitu ya, sekalian gitu saya videokan gitu ya. Waduh, baterainya habis juga ini timbangan nih. Mati. Ya udahlah, nggak usah ditimbang ya. Nah, kita buat perbandingan aja kayak gini nih. Di tangan tuh ya, gedenya ya. Ya, tuh. Nih, kalau buat cincin nih segede apa nih, tuh. Nah, bisa dibagi-bagi nih berapa potong gitu ya, besar gitu ya, tuh. Nah, ini nih, tuh segede apa ini, tuh. Nah, ini nih. Oh, kayak gini besar ya, tuh. Batu bacan coklat ini ya, super ini ya. Harganya juga lumayan ya yang ini ya. Ya jadi sekarang saya mau memvideokan ini nih. Ini ya, siapa tahu aja ada yang minat gitu ya. Oh, giwang ya, ajib ya. Batu bacan doko pido. Nah, kayak gini nih, tuh. Giwang ya, ajib ya, ajib ya, ngeristal ya, tuh. Nah, ini nih, tuh. Nah, ini nih. Wow, mantepnya doku majiku nih ya. Tuh ya, doku majiku ini ya. Tuh ya. Giwang-giwang. Iya, yang ini ya. Tuh. Giwang ya. Giwang banget ini ya. Tuh ya. Ya, jadi seperti ini ya belanjaan batu bacan saya. Ah, ini lupa nih. Yang ini mau saya videokan juga sekalian gitu ya. Ini yang kotakan gitu ya. Untuk hasil senterannya kayak gini nih, tuh. Ini coklat juga nih, coklat tuh ya, tuh. Kelihatannya hitam, tapi kalau di senter tuh masuk. Ya kan? Tuh. Coklat ini. Tuh ya, tuh. Ah, kayak gini nih. Kalian gitu ya, saya videokan ya. Tuh ya, coklat ya.
coklat ini tuh. Tuh. Tuh ya, coklat ini. Tuh, ajib ya. Coklat. Wacan coklat, coklatos. Nah, begini nih, tuh. Coklat ya. Coklat ya. Coklat. Coklat ya. Coklatos. Mama mia lejatos. Nah, ini kecil nih. Oh. Nah, ya kan? Jadi bukan hitam ini, coklat ini. Nah, jadi seperti ini ya. Ah, belanjaan batu bacan saya. Ah, tadi saya sudah unboxing gitu ya. Nah, karena saya sudah menunjukkan, jadi video akan segera diakhiri sampai di sini ya. Buat yang baru menonton video Kalimen Sempur Channel, jangan lupa dukung selalu dan klik jempol like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk share dan komen-komennya di setiap video Kalimen Sempur Channel yang Anda sukai. Sukses selalu untuk semua yang menonton video Kalimen Sempur Channel ya. Sukses selalu atas segala kegiatannya. Oke semua, terima kasih. Salam dari saya Kalimen Sempur Channel. Thank you.